Halo teman-teman, selamat datang kembali di On Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Tetap jaga kondisi kesehatan ya guys, dengan makan makanan berisi, olahraga yang cukup, serta minum air putih yang banyak agar pencernaan kita lancar. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, ngerjain deadline, belajar, dan melakukan aktivitas kesehariannya, jangan lupa juga untuk istirahat agar performa kita tetap terjaga setelah kita istirahat ya guys ya. Oke, langsung saja dalam video kali ini aku sedang mengikuti Inktober 2021 di hari yang ke-29. Yeay, sudah 29 ya guys. Di hari 29 dan hari ini aku akan menggambar salah satu hero Mobile Legend Brawl Assassin ya guys. Siapa dia? Aku akan menggambar sekaligus Inktober Hellcat. Gimana sih cerita latar atau latar cerita dari Hellcat ini? Yuk kita simak ceritanya berikut ini. Dalam catatan sejarah Line of Dawn dikatakan terdapat ras misterius yang mengorbankan jiwa mereka kepada penguasa abis dengan imbalan kekuatan besar. Tubuh mereka diubah menggunakan sihir gelap dan memberi mereka kemampuan untuk menelan cahaya dan berjalan melewati ruang dalam sekejap mata. Itu memungkinkan mereka untuk mengejutkan lawan-lawan mereka dengan serangan menyelinap dan mematikan. Apa yang paling menakutkan dari mereka bagaimanapun adalah ramuan racun alami yang dikeluarkan dari ekor mereka. Bagi mereka yang cukup malang untuk bersentuhan dengan racun ini akan segera mengucapkan kata-kata terakhir mereka alias meninggoy ya guys. Namun inilah yang menyebabkan kematian utama ras ini. Dalam sejarah spesifik tentang bagaimana ras ini punah tidak dijelaskan. Tetapi dapat dipastikan bahwa ras yang mengerikan ini ada dan berjalan di atas Land of Dawn. Sejak kepunahan mereka, umat manusia telah berkembang dengan baik. Namun, buku-buku sejarah tidak dapat memprediksi bahwa suatu hari makhluk-makhluk ini perlahan-lahan akan merayap keluar dari bayang-bayang sekali lagi. Ya, itu tadi guys cerita dari Hellcat yang suka matiin lampu kalau sedang di in-game ya guys. Menjadi buta gitu skill ultimate-nya. Ya itu tadi pembahasan tentang Hellcat guys. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah kata yang aku sengaja ataupun tidak. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, komen di bawah jika ada saran atau request tentang kegiatan gambarku ini ataupun hal lainnya. Kalian juga bisa membantu aku mengembangkan channel ini dengan menyebarkan link sebanyak-banyaknya di semua medsos kalian. Yang paling penting, subscribe dulu yang belum ya guys, dan nyalakan bell atau lonceng notifnya agar kalian menjadi orang yang pertama tahu update dari channel ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video-video lainnya, dan bye-bye.